Tuan, selamat pagi. Kali ini kita kembali akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah di Kota Makassar, dan kali ini kita akan berkunjung ke Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu merupakan salah satu benteng pertahanan peninggalan Kesultanan Goa. Benteng Somba Opu sendiri merupakan tempat perdagangan, tempat memperjualbelikan rempah-rempah oleh pedagang-pedagang dari Eropa, pedagang-pedagang dari Indonesia, dan pedagang-pedagang dari luar negeri lainnya. Baiklah teman-teman, ikuti terus perjalanan saya pagi ini. Kawan-kawan, hari ini saya berada pas di lokasi Benteng Somba Opu yang merupakan bekas pertahanan Kesultanan Goa pada abad yang ke-16. Bangunan ini masih asli. Menurut cerita, benteng ini pada tahun 1669 terendam ombak besar. Ya, nanti sekitar tahun 1980 benteng ini kembali ditemukan. Teman-teman bisa melihat, kalau kita memperhatikan tembok ini seperti batu bata. Tapi menurut informasi yang kami dapat tadi bahwa bangunan ini, tembok ini masih asli.